Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roji di Gaya Berkendara. Kali ini kita akan mau coba troli non sepeda lipat yang sedang diuji coba oleh MRT. Nah, itu gunanya untuk sepeda non lipat bisa naik lift. Kalau sepeda lipat kan bisa naik lift. Kalau ini kan nggak bisa, kemarin cuma didorong dari relnya itu, dari tangga. Capek, ada effortnya. Jadi ini udah bisa pakai lift, pakai troli jadinya. Tapi yang diuji coba kita bisa menggunakannya, kita coba nanti gimana fungsinya, saksikan terus juga yang berkendara. Nah, sekarang kita udah nyampe di stasiun Blok M, mau lanjut ke Hotel Indonesia stasiun HI untuk nyobain trolinya. Tapi di sini belum ada trolinya, jadi kita nyobain manual dulu seperti yang lama. Mari kita sekarang udah di apa sih namanya ini? Peron. Iya kali ya? Ya itulah pokoknya. Kalau naik sepeda non lipat itu harus yang paling belakang. Tuh terasa kalau untung nih road bike carbon full, anjay, pamer. Jadi pas naik itu karena nggak ada lift, nggak terlalu berat-berat amat. Tapi berkeringat. Ya berat berarti namanya. Kalau ada troli itu kan mungkin lebih kebantu. Kita lihat aja nanti. Aku yakin sih pasti effort juga sebenarnya. Tapi mari kita coba. Sekarang kita sudah sampai di Bundaran HI. MRT Bundaran HI akan melakukan uji coba si troli sepeda non lipat. Ini kok banyak orang foto-foto semua. Lumayan juga nih di Cimaca kita di sini. Asyik-asyiknya adik gemes sih. Kan ada sini sama Om. Oke guys. Ini dia troli sepeda non lipat ya. Bisa coba diperlihatkan di. Oke, sekarang kita coba. Masangnya simpel, naikin ban depan, langsung dijepit pakai strapnya ini, selesai. Setelah itu baru dibawa ke lift. Kalau yang baru nyampe langsung naik ke atas, kalau yang mau pergi berarti dari atas ke bawah. Simple kok. Cuman yang istilahnya kita harus membawa trolinya. Begitu. Mari kita coba. Dari mau naik dari Bundaran HI ini sangat-sangat apa ekonomis, apa namanya, ringkes lah, mantap lah. Jadi itu kalau mau yang berangkat dari HI pakai sepeda non lipat, masuk dari Dubes Jepang ini, pintu Dubes Jepang yang di seberangnya Pertamina Lubrikan sini, itu sangat praktis. Jadi nanti masuk udah ada trolinya, pas
pasangnya nggak ribet sebenarnya, cuman ya hitungan detik lah, cuman mungkin membawa-bawanya aja. Pasangnya nggak ribet kok dan kuat gitu, karena strap, jadi kita kan ngikat. Di HI-nya sih kayaknya nggak ribet ya, nggak tahu di stasiun lain kalau nanti ke depannya ada. Baiklah pemirsa yang ada di rumah dimanapun mau anda berada, demikianlah tadi review kita mengenai troli sepeda melipat dari stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia. Sedikit kesimpulannya adalah yang ribet tuh hanya mendorong trolinya aja, jauh kadang dari satu titik ke satu titik. Kadang kan ada 3 lantai, basement, tengah, atas, untuk mau keluar lagi. Dari itu trolinya didorong agak lumayan berat, agak ada effort sedikit lah. Tapi ketimbang dorong pakai tangga naik turunnya, ya mendingan tadi itu dorong troli, karena lebih berat naikin sama turun yang dari tangga itu, dari relnya mereka, ketimbang dari troli yang naik lift. Sepeda aman, kitanya pun nyaman. Itu aja yang bisa kami sampainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya berkendara.